ini saya akan berbicara tentang partner politik ya. Yang dulu kemarin kita sudah bahas tentang prosedur teks eksekusi tentang pendidikan salah tangga ya. Nah kali ini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang niat akan melakukan sesuatu atau rencana yang akan kita lakukan dan kata-kata yang pasti atau tentu dipakai yaitu gunakan will ya, akan atau willing to. Kalau willing to di depannya ada to be. Oke. Nah, kegiatan ini adalah merupakan tugas dari tingkat online yaitu tugas Sagu Sano, TOT, Handmaster, Training of Trainer, pelatihan untuk para pelatih menggunakan aplikasi Handmaster. Oke, okay. Nah, tugasnya kali ini adalah cara menggunakan aplikasi ini. Handmaster ini adalah contoh dari video yang bisa saya buat dan bisa saya upload di YouTube sendiri ya. Itu nanti akan kita lihat tentang isi materi yang tadi saya omongkan tentang apa? Ya, kita melakukan sesuatu. Very good. Very good. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat sama-sama. Oke. Kalimat yang menggunakan will atau willing to yang diajarkan seperti tadi si Dima dengan chatbot namanya Dima ngomong I will go to see the concert next week. Aku akan melihat konser minggu depan. Kalau diganti willing to jadinya apa? I am willing to go to see next. Nah, gampang kan ya? Kalau negatif tinggal nambahin not, I will not, dan seterusnya. Kalau kalimatnya pilihan atau apa? Will I? Apakah aku akan stand? Yes. Ya, bagus. Jadi seperti itu pertemuan kita kali ini. Saya harapkan mengerti dan bermanfaat. Dan see you next time. Dari saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.